dari burung masran pelatuk sampit ya. Ini tinggal 2 ekor, Mas. Ngabisin aja, Mas. Satu ekornya. 2 ekor dong. 2 ekor. Iya. Padahal normalnya 90 satu ya. Iya, makanya ini beli satu gratis satu nih, Mas. Penghabisan. Kalau yang kayak gini, teman-teman jangan tanya berkomentar, masih ada apa enggak? Langsung halo-halo. Oh iya, ya? Benar. Soalnya kalau barang terbatas gini pasti ada telepon langsung ditransfer. Barang terbatas, barang ngabisin, ya. Itu seperti itu, teman-teman. Cepet-cepetan, apalagi kalau udah punya langganan tuh main transfer-transfer saja ya, Mas ya. Iya, benar. Ini barangnya ready, Mas. Kemarin ada yang ngomongin, wah itu burungnya jangan-jangan nggak ready cuma buat konten aja. Enggak, itu burungnya orang yang bilang begitu ya. Oke teman-teman, ini barangnya real teman-teman, ada ya, ya. Jadi cuma untuk sekedar informasi ya, Mas ya, ya. Kalau namanya kios diinformasikan stok yang tersedia berikut harganya, kios ini jualan pasti, siapa Mas. Cepat dia yang dapat ya, Mas ya. Apalagi kalau burung harga di bawah normal tapi burungnya normal itu pasti buat cepet-cepetan ya, Mas ya. Ada sniper banyak itu, Mas. Ada sniper banyak. Telepon dulu, apa DP, transfer dulu, besok baru ngambil bisa. Nah, kalau kios nggak mungkin dia nahan burung di piara bertahun-tahun, teman-teman. Wah, nggak mungkin, Mas. Karena di sini fungsinya kita informasikan terus dijual gitu ya, Mas ya. Iya, pokoknya kios itu intinya asal ada lebihnya pasti dijual, Mas. Oh. Enak ya materinya. Ini mulai panas ya. Paket. Bio Medan yang masih diloloh. Medan anak mandiri. Ada juga. Nah, ini yang masih loloh ya. Ya, ini yang bulu jarum kemarin ada yang pesan. Mau yang loloh, mau yang sudah gede seperti ini, harganya sama, Mas ya. BO-nya yang masih loloh untuk KTP yang mentawai. Ini harganya harga ngabisin, teman-teman. Dibanderol 20 ribuan. Baik, Mas Yanto. Ya, Mas. Kita berlanjut untuk part yang kedua ya. Silakan, Mas. Buat para teman Kicau Mania yang ketinggalan stok yang tersedia, silakan bisa dipantau part yang pertama. Karena ini lanjut part yang kedua. Tentunya untuk yang menuju lokasi masih bingung, bisa start dari parkiran bagian belakang atau parkiran motor ya, Mas ya. Intinya gedungnya yang tingkat, Mas. Gedung tingkat ya, bagian lantai dasar. Baik, kita langsung pantau saja ya, Mas ya. Silakan, Mas. Baik teman-teman, ini ada juga dari burung masran yang sudah spek gacoran ya, dari jenis burung kolibri ninja. Harganya cukup dibanderol Rp350.000. Jadi silakan buat para teman Kicau Mania yang lagi cari spek burung gacoran kolibri ninjanya. Selengkapnya teman-teman, ini ada pantauan dari masran untuk cucak jenggot Jawa ya. Nah, dari segi warna berbeda teman-teman dengan burung bahan ya, tapi ini untuk yang gacoran, Bu. Streknya udah enak. Ini harganya kena berapa, Mas? Rp800.000. Dibanderol Rp800.000 jenggot Jawa spek gacorannya. Kalau jenggot gacoran stoknya ada berapa ekor, Mas? Jenggot Jawa gacor cuma satu ekor, Mas. Cuma ada satu ekor. Ya. Silakan teman-teman ya yang mau koleksi atau berawat dari cat jenggot Jawanya. Setelah kita pantau dari cucak jenggot, teman-teman kita bergeser ke kapas tembak ya. Ini katem spek yang bagaimana, Mas? Katem gacoran ini, Mas. Oh, gacoran. Ya. Harganya berapa, Mas? Rp500.000. Rp500.000 teman-teman buat katem gacorannya. Nanti selengkapnya tinggal langsung berapa dipantau saja. Selain dari yang gacoran, pilihan untuk yang spek bahan juga tersedia, Mas ya? Bahan itu ada, Mas. Nah, ini tampilannya seperti ini buat yang bahannya, teman-teman. Pantauannya khusus yang mulus. Harganya berapa, Mas? Bahan Rp380.000, Mas. Rp380.000-an saja, teman-teman ya. Baik, teman-teman. Untuk pantauan yang pertama dari part yang kedua ya. Ini kita mulai dari burung-burung kecilnya. Salah satunya ada teledekan biru. Buat yang kelamin jantan. Jantan, Mas, itu yang bodi gede. Yang bodi gede ya. Kalau nggak salah yang disebut singkatan Ninon ya, Mas ya. Iya, Mas. Harganya berapa nih, Mas?
Itu 125, Mas. 125.000. Ada 2 ekor, kalau ngambil dua-duanya 200.000 aja. Oh, begitu. Baik, teman-teman ya, ada 2 ekor. Di sebelah kanannya ada pantauan dari Seledekan Laut, Pelangi Jantan. Jantan pur total. Pur total. Ya. Oke, kenapa berapa, Mas? 200.000, Mas. 200.000 saja, teman-teman ya, untuk Seledekan Laut yang jantannya sudah pur total. Di bawahnya ada pantauan dari Decu untuk trotol jantannya. Hari ini tinggal berapa ekor, Mas? Tinggal 3 ekor lagi. Tinggal 3 ekor lagi. Masih di harga promo? Ya, 250. 250.000 dari per ekor Decu trotol jantan sudah pur total, pakainya tosong mini coklat, teman-teman. Ya. Dilanjut ke burung masteran untuk jenis burung SPR, teman-teman. Yang pantauan pertama spek bagaimana sih, Mas? Itu ada yang betina, ada yang hijauan, Mas. Kalau parungnya udah hitam itu pasti betina. Oh, begitu. Cuman kalau parungnya oranye itu masih muda lah ya. Kenapa berapa nih, Mas, kalau yang betinanya dulu? 30.000, Mas. 30.000? Ya. Oke, kalau yang masih hijauan, yang parung oranye? Sama aja lah. Oh, sama aja? Ya. Padahal kemungkinan bisa arah ke jantan ya, Mas? Ya, kalau parungnya oranye itu rata-rata jantan, Mas. Oh, rata-rata jantan? Nah, kalau yang belakang, no, yang parungnya hitam itu pasti betina. Baik, teman-teman ya, ini ada perbedaannya tuh. Nah, parungnya merah, parungnya oranye sama parungnya hitam. Ya. Jadi walaupun nantinya jadinya jantan, tetap dibanderol 30.000-an. Sama aja, Mas. Nah, Mas, kalau yang sudah metalik kayak gini, kena berapa nih? 70.000. 70.000, teman-teman ya. Nah, ini pilihannya juga aman untuk SPR-nya. Silakan, teman-teman ya. Kalau ngambil sepasang, kita kasih murah, Mas. Berapa sepasangnya? Sepasang 80.000. Sepasang 80.000, nah, teman-teman ya. Jadi betinanya malah dijual 10.000 dong ya. Ya, kalau hitungannya kan beda lagi. Hitungannya beda lagi. Pokoknya kalau ngambil sepasang dikasih 80.000. Pokoknya kalau beli sepasang di sini, teman-teman, harganya lebih murah, Mas ya. Iya, pastinya. Silakan, ya, untuk jenis burung SPR. Dilanjut ke Kowul, kolibri wulung, teman-teman. Ini untuk Kowul yang betina atau yang betina, gimana? Betina, Mas. Oh, betina. Berapa harganya nih? 75.000. 75.000 saja buat Kowul yang langin betina. KTP yang mana, Mas? Banten, Mas. Oh, Banten. Ya, itu dapur total. Oh, dapur total ya? Aman. Dan pilihan dari kelamin jantan buat Kowul yang spek gacoran juga tersedia. Ini ada 2 ekor, teman-teman ya. Nanti selengkapnya berapa dipantau. Harganya kena berapa, Mas? Kalau yang kandang besi itu yang spek gacoran, Mas. Gacorannya? Ya, itu 350. 350, ya. Baik ya. Jadi udah gacor dulu lah ya. Ya, kalau sebelahnya yang kandang kayu itu bunyi biasa, belum gacor full. Baik, teman-teman. Kena berapa nih? 250. 250, tergantung dari spek gacorannya, teman-teman ya. Jadi ada 2 ekor, Mas? Cuma 2 ekor, Mas. Bergeser pantau untuk burung masteran dari Mantenan Gunung. Ini stoknya juga tersedia, teman-teman, di geser Mas Yanto ya. Kalau harga kena berapa sih, Mas? Kalau yang bondol itu 85, Mas. 85. Nah, kalau ada yang mulus? Mulus ada sebelah sini, Mas, 100.000. Yang mulus juga tersedia? Ya. Oke. Okay. Oh, yang ini ya. Warnanya oranye lagi ya? Warna oranye. Nah, tampilan seperti ini, teman-teman. Terus ini ada juga yang warna kuningnya nih, Mas. Kenapa? Warna kuning itu betina, Mas. Betinanya. Ya, 70.000, Mas. 70.000 saja buat yang kelamin betina Mantenan Gunungnya. Kalau ngambil sepasang lebih murah, Mas. Nah, lebih murah nih. Kenapa berapa sepasangnya? Sepasang 150. 150 saja, teman-teman ya, buat sepasang dari Mantenan Gunungnya. Hari ini terpantau tersedia dari jenis burung kerbas, kerak basi atau yang disebut cincan, teman-teman ya. Ini yang spek bagaimana, Mas? Itu gacor, cuman di sini belum kepantau, Mas. Hasil tuker tambah tuh. Hasil tuker tambah. Ya. Baik, terus mau di nota berapa nih? Ya, kemarin sih hitungannya berapa itu ya? 125 aja lah. 125? Ya. Silakan, teman-teman ya. Pur total aman. Sudah pur total lagi. Jadi udah aman ya, Mas ya? Ya. Ada juga dari Burdil untuk jenis burung pleci. Nah, ini ada pleci dapur Sulawesi ya, Mas ya? Yang hijauan. Jadi, teman-teman, ini ada dapur Sulawesi. Dicampur dengan Montanus ya. Ini harganya harga ngabisi, teman-teman. Dibanderol 20.000-an. Silakan ya, untuk penggemar dari jenis burung pleci atau yang memang lebih cari jenis burung pleci hari ini, di kiosnya Mas Yanto harga ngabisin 20.000-an. Harganya, Om, benar, sudah dimahalin. Untuk jenis burung bondol hijau juga terpantau tersedia harga dari per ekor. Kena berapa, Mas? Sepasang 100.000-an. Oh, pasangan ya, sebenarnya ya, dari bondol hijaunya nih, teman-teman. Dan buat MJ hari ini juga tersedia, teman-teman. MJ berapa, Mas? Sepasang 150. Satu pasangnya, teman-teman, dari MJ-nya. Berlanjut, pantau dari Zebrafin, teman-teman. Dan ini untuk yang Holland punya. Tinggal yang lamin jantan ya, Mas? Iya, lamin jantan dua-duanya, Mas. Harganya kena berapa, Mas? Satu ekornya 150. Silakan, teman-teman, untuk Zebrafin Holland-nya buat yang lamin jantan.
Ada juga dari jenis burung si black gunungnya, teman-teman ya. Dan pantau yang pertama ini untuk kelamin betina, Mas. Kelamin betina, Mas. Harganya kena berapa nih? 100.000. 100.000 saja, teman-teman. Gigun betina sudah pur total. Dan untuk pilihan dari kelamin jantan, spek yang gacoran, ini tinggal satu ekor ya, Mas, tinggal ya? Tinggal satu ekor, Mas. Nah, jadi silakan, teman-teman. Harganya kena berapa yang gacoran? 300.000. 300.000 dari gigun gacorannya, teman-teman. Sekarang kita bergeser pantau untuk burung masteran dari jenis burung Sri Gunting. Yang pertama ada Sri Gunting Hitam, teman-teman. Ini serantil atau yang apa sih, Mas? Bukan, itu Sri Gunting Hitam Jawa, Mas. Oh, begitu. Spek ya. Yang bagaimana yang pertama nih? Yang itu gacoran, Mas. Gacoran harganya? Gacoran 350. 350. Ketrekan ya? Iya, ketrekan. Oke. Kalau yang sebelah sini hitam ya? Hitam bagaimana? Bahan, Mas. Oh, yang bahan. Kenapa berapa, Mas? 150. 150 untuk spek bahan pantauan mulus ya. Kalau sebelah kanannya ini ada Sri Kuning Abu yang Jawa, teman-teman. Ini speknya bagaimana? Bunyi dan pur total, Mas, tapi enggak ketrekan. Kena berapa nih? 300.000, Mas. Ada 300.000. Ada 2 ekor untuk pilihannya ya. Kalau yang bahan masih ada, Mas? Bahan tuh paling pojok. Oh, paling pojok sini ya. Yang bahan juga tersedia nih, teman-teman. Kena berapa nih? Itu dokor 125. 125, teman-teman, buat Sri Kuning Abu Jawa spek bahan lagi dokor ya. Baik, teman-teman, untuk para teman kicomannya atau peminat dari jenis burung beo, Kios Mas Yanto selalu menyediakan dari berbagai variannya. Yang pertama ada beo untuk spek yang siul ya. Ya, jinak siul, Mas. Oke, harganya kena berapa, Mas? 1.750.000. 1.750.000 dari beo siulnya. Sebelah kirinya ada pantauan dari beo apa, Mas? Itu Medan Anak Mandiri. Mandirian dari KTP Medan, harganya kena berapa, Mas? 2 juta, Mas. Dibanderol 2 juta. Dan di sini juga masih ada pilihan lainnya untuk ini Medan loloh, Mas. Nah, ini untuk beo Medan yang masih diloloh. Ini sama? Ini yang mentawainya, Mas. Oh, mentawai. Nah, ini okay. Baru ready buahnya. Baru ready banyak ya. Ini kita mulai untuk beo yang lolohannya kena berapa? Yang Medan ini 1,8, Mas. 1,8. Ya. Berlanjut untuk yang mentawai loloh. Mentawai loloh semua, Mas. Oh, loloh semua. Ini sampai ke bawah, Mas? Bawah ini juga ada. Kalau kemarin yang nanyain bulu jarum nih lagi ready juga. Baik, teman-teman, hari ini stoknya lagi full ya untuk beonya. Dari mentawai, ini mentawai juga? Mentawai juga. Nah, ini yang masih loloh ya. Ya, ini yang bulu jarum kemarin ada yang pesan nih. Hari ini yang bulu jarum hari ini tersedia. Baik, kalau untuk harga kena berapa, Mas? Mentawai 2.100.000, Mas. 2.100.000. Ya. Mau yang loloh, mau yang sudah gede seperti ini, harganya sama, harga Mas, sama, ya? Sama, Mas. Oke, silakan teman-teman ya. Jadi jenis banget, Mas. Kita ambil satu. Kita ambil satu deh, teman-teman, buat contoh ya. Banget, seperti ini, teman-teman ya, beonya yang masih loloh untuk KTP yang mentawai. Ini walaupun anakan tapi sebesar muda hutan gitu, Mas. Sebesar muda hutan ya. Kalau yang mentawai itu kan bodinya memang jumbo, Mas. Nah, bodinya memang gede-gede, teman-teman. Silakan ya. Pilihannya lagi banyak nih kalau lagi ready banyak. Oke. Paket. Oke, bisa ngomong paket. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, bisa juga. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Ibu, ibu. Halo. Halo. Beo. Paket. Oke. Ini kalau pantauan sudah bisa ngomong apa aja, Mas? Itu Mas kata, Mas. Oh, empat kata, paket. Ya, paket, assalamualaikum. Bio-bio. Bio-bio. Sama ngopi. Oh, sama ngopi, baik. Ya. Harganya kena berapa ini, Mas? Itu KTP yang Kalimantan, Mas. Oh, yang KL punya. Ya, jadi kan bodinya. Bodinya berbeda ya, Mas, ya. Tuh, kalau dipantau berbeda ya, teman-teman. Harganya kena berapa nih? Itu yang ngomong 3 juta, Mas. 3 juta. Ya. Baik, silakan teman-teman buat dia yang ngomong empat kata. KTP KL lah ya. Nah, ini sebelahnya juga ada lagi, teman-teman ya. Nah, ini KTP Mentawai. Jadi memang dari bodi berbeda banget ya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau ini udah bisa ngomong apa aja, Mas? Wakwa, cewek, beo. Oh, begitu. Wakwa, cewek, beo. Oh, assalamualaikum juga bisa, teman-teman ya. Tapi jarang. Harganya kena berapa nih, Mas? Yang itu 2.800.000, teman-teman ya. Dari beo yang sudah bisa ngomong empat katanya. Thank you.
Ini kacer suaranya, materinya enak banget nih teman-teman. Kayak jangkrikan tapi jedanya rapet ya. Jadi pantauan berikutnya ini lagi pantau kacer, kita coba track teman-teman ya. Ini yang hitam juga udah mulai teman-teman. Enak ya materinya. Belakangannya masih on teman-teman. Nah, ini mulai panas ya. Oke mas, cukuplah ya. Ya mas. Ini dari suara materinya teman-teman, baik untuk gaya dari kacer yang spek gacoran. Jadi sudah terpantau ya. Pilihannya ada dada putih, ada juga untuk dada hitamnya. Dada hitam polos itu mas. Dimulai dari yang dada hitam dulu deh nanti teman-teman harganya ya. Oke, ini tampilannya seperti ini. Dada hitam harganya kena berapa mas? Sama mas, kalau satu deretan itu 600.000 nih, bebas pilih. Oh baik teman-teman ya, jadi satu deretan ini dari kacer dada hitamnya, baik dada putih ini harganya 600.000an ya mas ya? 600.000an. Silahkan teman-teman ya. Ada juga untuk spek yang lainnya teman-teman, dari spek kacer gacorannya. Kalau yang sebelah sini ini berbeda. 500 mas. Ya ini harganya 500.000an ya, dada hitam sama dada putih. Baik, dada hitam dan dada putih ya, jadi tergantung dari materi ya mas ya. Gacor tapi nggak langsung cor gitu. Oke, silahkan teman-teman ya. Pantauan berikutnya teman-teman, buat yang kelamin betina, untuk yang siapan kacer japut ya juga tersedia. Ini harganya berapa mas yang betina? 250 mas. 250.000 dari kacer japut betina siapannya. Baik teman-teman, pantauan untuk berikutnya kita pantau dari murai batunya. Nah ini untuk spek yang gacoran teman-teman ya. Buat pantauan yang pertama ini ekor berapa mas? Itu ekor 17 mas. Ekor 17 teman-teman untuk pantauan yang pertama. Jadi insya Allah nanti kalau ready banyak lagi kita coba track teman-teman. Alhamdulillah ini tinggal beberapa ekor lah ya mas ya. Iya mas. Jadi kalau di track nanggung. Nah ini untuk spek yang gacoran dari ekor 17 kena berapa mas? Yang itu pertama. Full set 18 mas. Full setnya? Iya. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Tulang lagi juga oke. Full set sangkarnya seperti ini. Sangkarnya juga masih oke mas ya. Masih oke. Silakan teman-teman ya. Dan berikutnya pantauan untuk ekor berapa nih mas? Itu ekor 16 mas. Ekor 16? Ya pastol itu. Oh pastolannya ya. Ya. Kena berapa nih? 1.050.000. 1.050.000 teman-teman buat murai batu pastolan ekor 16 cm nya. Dilanjut berikutnya ini ada pantauan untuk ekor 17 juga ya mas ya. Sama itu ekor 17 semua mas. Nah kalau yang ini ekor 17 harganya kena berapa mas kalau yang ini? 1.350.000 mas. 1.350.000 teman-teman ya. Silakan pantauan hari ini murai batu yang spek gacoran juga tersedia. Dan menurut informasi teman-teman ya, untuk pembelian satu pasang juga bisa. Jadi pasangan dari ekor berapa mas?
jantan 16, betina ekor 12, Mas. Oh, jadi untuk teman kicomania misalkan mau beli satu pasang ya, Mas ya? Ya. Dimulai dari ekor 16. Nah, kalau satu pasang kena berapa tuh, Mas? 1.300.000 aja, Mas. 1.300.000. Ya. Jadi murai batu satu pasang dimulai dari 1 jutaan ya. Ya, Mas. Tepatnya di 1.300.000 buat ekor 16 ya, kali betina ekor standar ya, Mas ya? Ekor standar, Mas. Kalau dari ekor 17 kali betina kena berapa, Mas? Tinggal tambahin saja. Tinggal tambahin, cuman pasti ada diskonnya kalau ngambil sepasang. Pasti ada harga diskonnya ya. Ya. Nah, kalau beli betinanya doang harganya 250, Mas. 250.000. Baik, teman-teman, itu informasinya buat para teman kicomania yang mau beli sepasang ya, Mas ya. Boleh, Mas. Nah, ini untuk pantauannya buat yang kelamin betinanya, teman-teman ya. Pastinya udah usia siapan. Siapan, Mas, itu udah 2 kali mabungan. 2 kali mabungan, teman-teman. Baik, dan ini untuk yang non gembungnya. Mau beli betinanya saja boleh, beli jantan gacorannya saja juga boleh. Apalagi yang mau beli pasangan, pastinya ada harga potongan, teman-teman. Bergeser ke jenis burung cucak biru, kelamin jantan. Ini pantauannya juga tersedia, harganya kena berapa nih, Mas? Cucak biru 350, Mas. Silakan teman-teman untuk pilihan kelamin jantan dari cucak birunya. Dan ada juga dari masteran untuk siri-siri. Siri-siri yang Sumatera, Mas? Ya, Sumatera yang siri-siri kecil, Mas. Harganya kena berapa, Mas? 150, Mas. 150.000 buat siri-siri Sumateranya, teman-teman. Dan hari ini juga terpantau ada jenis burung platuknya. Kelamin betina, jadi ini rawatan yang dari anakan, teman-teman, anak, ya. Anak, pur total. Speknya jinak pur total, harganya kena berapa, Mas? Harganya 250, Mas. 250.000 dari platuk bawang betinanya. Ada juga pantauan dari burung masteran platuk sampit, ya. Ini tinggal 2 ekor, Mas. Ngabisin aja, Mas. Oke, mau dibanderol berapa ini? Murah, Mas. 90.000. Satu ekornya? 2 ekor, dong. 2 ekor? Iya. Padahal normalnya 90 satunya ya? Iya, makanya ini beli satu gratis satu ini, Mas. Penghabisan. Edisi ulang tahun deh ya. Menyambut kemerdekaan. Menyambut kemerdekaan ini, Mas. Oke, silakan teman-teman ya. Kalau yang kayak gini, teman-teman, jangan tanya berkomentar. Masih ada apa enggak? Langsung halo-halo. Oh iya, ya? Benar. Soalnya takutnya, kalau barang terbatas gini pasti ada telepon langsung ditransfer. Barang terbatas, barang ngabisin. Ya. Itu seperti itu, teman-teman. Cepet-cepetan. Apalagi kalau udah punya langganan tuh main transfer-transfer saja ya, Mas. Ya, benar. Ya? Ini barangnya ready, Mas. Kemarin ada yang ngomen, wah itu burungnya jangan-jangan nggak ready, cuma buat konten aja. Enggak, itu burungnya. Oh, ada yang bilang begitu. Ya, oke, teman-teman. Ini barangnya real, teman-teman. Ada ya. Ada yang kemarin ngomong begitu kok. Oh, jadi yang berminat, pokoknya lanjut halo-halo saja ya, Mas ya. Halo-halo, ditransfer dulu, ntar ngambilnya besok, kapan-kapan bisa, Mas. Oke, konfirmasi di halo-halo saja, teman-teman. Ya. Karena setiap kita review barangnya ada, pasti tapi ada, teman-teman, kadang kita review di belakang juga ada sniper langsung dibayarin. Itu, seperti itu, teman-teman, kalau di lapangan ya. Makanya kalau yang berminat lanjut halo-halo saja. Enggak usah pakai komen, langsung telepon Mas Yantonya. Baik, buat peminat untuk jenis burung ciung wanara, terpantau tinggal 1 ekor juga ya, Mas ya? Ya, itu sama harga ngabisin, Mas. Harga ngabisin juga, teman-teman ya. Silakan, hari ini Mas Yanto lagi ulang tahun nih. Iya. Ulang tahun ke-27 katanya, teman-teman. Masih muda banget ya. Ini harganya kena berapa, Mas? 85, Mas. 85. Biasanya di nota 100 up ya. Ini cukup 85, barangnya no minus. No minus, mulus, dan udah pur total. Udah pur total. Barangnya ada, teman-teman, ya. Ya, rim, silakan. Pokoknya ada. Lanjut di halo-halo saja. Bener, ya, Mas, ya. Pokoknya setiap review postingan itu pasti barangnya selalu ready, Mas. Selalu ready. Ya. Oke, teman-teman, bukan ya. Bukan barang goib, Mas. Bukan barang goib, teman-teman. Ya. Makanya yang berminat langsung halo-halo saja, ya. Sebelum keduluan sama snipernya. Iya. Baik. Jadi cuman untuk sekedar informasi ya, Mas ya. Ya. Kalau namanya kios diinformasikan stok yang tersedia berikut harganya, kios ini jualan. Pasti, siapa Mas. Cepat dia yang dapat ya, Mas ya. Apalagi kalau burung harga di bawah normal tapi burungnya normal itu pasti langsung, buat cepet-cepetan ya, Mas ya. Ada sniper banyak itu, Mas. Ada sniper banyak. Telepon dulu, apa DP, transfer dulu, besok baru ngambil bisa. Nah, kalau kios nggak mungkin dia nahan burung di piara bertahun-tahun, teman-teman. Wah, nggak mungkin, Mas. Karena di sini fungsinya kita informasikan terus dijual gitu ya, Mas ya. Iya, pokoknya kios itu intinya asal ada lebihnya pasti dijual, Mas. Oke, ya. Seperti itu, teman-teman, informasinya. Kadang juga berani jual rugi kok, Mas. Kadang begitu ya, Mas ya. Karena kita kan butuh perputaran, Mas. Butuh perputaran. Ya. Kalau udah mumet ya udah. Baik, Mas Yanto, alhamdulillah ya, Mas ya. Ya, Mas. Untuk hari ini kita sudah pantau stok yang tersedia, berikut harganya. Semoga informasi ini bermanfaat. Amin. Buat teman kicomania, buat admin, buat pemilik kiosnya ya. Dan kiosnya Mas Yanto selalu menjadi rekomendasi untuk para teman kicomania dengan harga yang
terjangkau, kualitasnya yang pastinya mantul dan juga amanah. Ya, pokoknya kalau amanah itu selalu kita jaga. Nomor satu ya, Mas ya. Siap, terima kasih Mas Yanto. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman silakan ya pantauan hari ini ada burung ocehan, burung masteran, paru bengkok, pokoknya aman dari yang bahan sampai ke gacoran. Tinggal langsung merapat dipantau. Pemesanan seperti biasa dilanjut halo-halo saja dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.